Guys, welcome back again to channel Kalahari. Oke, di video kali ini kita pengen sedikit ngebahas Xiao. Walaupun gue udah beberapa kali video ya, gue udah bahas Xiao juga waktu Xiao awal-awal keluar. Cuman takutnya nanti ada rerun Xiao, jadi buat para player baru ya gue kasih videonya lagi. Tapi di video kali ini gue lebih ngebahas tentang build dia aja. Kita bandingin beberapa build yang banyak banget orang pertanyakan. Kalau kalian pengen lebih in-depth banget, kalian bisa cek video yang udah gue share di awal-awal Xiao keluar, ataupun klik aja di atas sini ya. Ntar keluar Xiao-nya, si video Xiao-nya tinggal kalian klik aja. Oke, langsung kita bahas aja di sini coy. Xiao. Nah, Xiao gue di sini selalu memakai build yaitu Viridescent Gladiator dari artifak ya. Dari weaponnya nggak usah dipertanyakan lagi coy. Paling bagus apa? Primordial Jet Spear ataupun Homa. Primordial versus Homa lebih better mana? Kalau misalkan lu emang tipikal showcase ataupun pengen sekali plunge attack itu bener-bener sakti banget, ya pakainya Homa. Cuman enaknya Primordial itu dia bagus banget buat Xiao karena ada critical rate juga. Ditambah juga lo nggak usah manage HP Xiao di bawah 20% kayak Homa atau 30%, dan dia itu bakal terus-terusan naik dari pasifnya si Primordial Jet Spear. Ntar gue kasih gambarnya di sini untuk pasifnya si Primordial Jet Spear. Nah, untuk Homa sendiri itu lebih ke arah showcase, dan juga lo harus manage bawa Zhongli, ya kan? Terus lo manage darah Xiao di bawah 20% atau 30% kalau nggak salah dari efek Homa ya, karena gue nggak punya. Jadi gue pakainya Black Leaf ataupun Deathmatch. Better mana? Betternya adalah sebenarnya bagusan deathmatch kalau gue pribadi. Kritikalnya bagus banget kalau kalian punya artifak crit damage di atas rata-rata. Kalau misalkan kalian tipikal player showcase, pakainya Black Leaf dibandingkan deathmatch karena jauh banget damage-nya. Dan kalau misalkan F2P bisa pakai Favonius Lance dengan energi recharge yang lumayan oke juga, bisa ngebantu Xiao. Ditambah juga base stack-nya cukup tinggi ya untuk weapon sekelas bintang 4 yang dimana bisa gampang didapetin dari gacha. 523 kan Black Leaf aja level 90 kalah coy. Ini 523 gede banget ya. Dan kalau misalkan kalian pengen pakainya Star Glitter itu boleh teman ya. Nggak gue rekomendasi. Dan untuk Dragon Spine Spear ataupun weapon-weapon di Crescent Pike ya, yang di craft itu jelek-jelek sebenarnya buat Xiao. Jadi makanya Xiao ini agak sedikit nggak F2P friendly. Kalau misalkan kalian pengen buildnya maksimal, sebenarnya pakai Deathmatch or even Black Leaf Fall ya, yang masih menengah lah kayak gitu coy. Dari artifaka di sini gue pakainya Fiery Gladiator. Ini udah absolut nggak bisa diubah kalau gue pribadi. Cuma nanti gue bakal compare buildnya dengan beberapa build yang udah gue siapkan. Cons gue 0, talentanya males gue naikin dari E-nya karena E-nya udah cukup sakit banget. Jadi gue meminimalisasi resource gue gitu, nggak spend ke semuanya Xiao gitu kan. Oke, sekarang kita dengan build seperti ini, Fiery Gladiator dengan stat seperti ini ya, 25039, ini terlalu gede ini buat showcase. Critical rate-nya turun banget ya. Kita lihat aja berapa damage plunge attack-nya ya dari criticalnya. Supaya keluar critical kayaknya gue pakai 20% critical rate deh, takutnya nggak keluar. Kita tes dulu aja berapa damage-nya. Kita langsung ke elemental burst aja kali ya. Ini gua no buff Bennett, no Zhongli juga. Dapat 30 berapa tadi? 31 kah? 31 ya. Oke, kita kabur dulu coy. Jangan sampai mati. Sekarang kita pengen ngebahas dari build yang banyak banget orang tanyakan gitu. Bang, kalau pakai Noblesse bagus gak sih? Kayak misalkan Fiery Noblesse gitu. Well, gue bisa bilang enggak coy. Kenapa enggak? Karena Noblesse itu nambahin damage dari Elemental Burst. Jadi Xiao ini sebenarnya Elemental Burst-nya nggak ada damage. Dia tuh nggak ada damage, cuman dapat bonus attack ketika plunge attack doang, ataupun normal, ataupun charge attack. Jadi dia ini bukan kayak Hu Tao yang bisa dipakai Noblesse kayak Childe, enggak. Jadi ketika di Elemental Burst, dia ini ngebuff normal, charge, dan juga plunge attack dia. Jadi literally dia nggak ada damage Elemental Burst-nya. Ketika dia Muno gitu kan pakai topeng, itu nol damage. Jadi nggak bisa pakai Noblesse. Kalau kalian nggak percaya, sekarang kita coba ya. Oke, okay, let's try. Kita udah ganti Noblesse juga di bagian ininya ya. Noblesse Viridescent. Dan statnya juga seperti ini. Ini cuma pakai buff critical rate 20%. Biar ya critical aja coy. Jadi kita nggak terlalu gacha-gacha banget. Kita hajar. Tadi damage-nya sekitar 31.000 sekali burst. Kalau misalnya pakai Noblesse, apakah lebih besar? Harusnya lebih besar ya. Harusnya. Enggak coy, makin kecil. Jauh banget. Pertama lu kehilangan attack 18% dan juga efek yang nggak jelas Noblesse-nya. Kayak gitu. Ya, mati lagi. Shit, kita harus cari tumba lain. Pokoknya Noblesse tidak berguna coy untuk Xiao ya. Ini gua kasih note sedikit.
dan build lain lagi. Kayak misalkan lu, bang susah cari Viridescent, bisa gak sih pakai 4 gladiator? Well, why not? Selama lu punya goblet Anemone damage bonus, ya gak apa-apa. Sekarang kita coba dulu ya, pakai gladiator 4 biji. Karena gladiator 4 biji juga bagus buat Xiao ketika lu main normal attack gitu. Main normal attack, burstnya lagi gak aktif, itu bagus banget pakai 4 gladiator. Tapi apakah damage-nya bagus buat elemental burstnya? Well, kita coba aja langsung. Oke, sekarang gue udah menemukan Ruin Guard-nya dan kita langsung showcase-in aja di sini. No buff offensive ya. Ya critical rate doang, supaya critical ya. Ini kita langsung Kiro, meng-Kiro 25 coy. Damage-nya malah lebih kecil kali ya. Gue pake 4 gladiator. Tapi normal attack-nya disakit. 7000 tuh. 3830. Ya, jadi bedanya seperti itu doang sih. Ya, tapi kalau kalian pengen pakai 4 gladiator dengan Anemo damage bonus, better daripada pakai gladiator nobles ataupun Fury Fury nobles gitu. Karena ketika lu lagi normal attack biasa, itu damage-nya meningkat banget karena ada tambahan ya 35%. Kalau misalkan lu main physical juga masih oke okay lah kayak gitu, coy. Jadi ya 4 gladiator adalah jawaban terbaik ketika lu nggak dapat Viridescent yang bagus, kayak gitu. Oke, ada lagi nih build yang menurut gue pribadi kurang worth it buat Xiao, yaitu adalah 4 Viridescent. Kenapa? Karena dari 4 setnya bener-bener nggak cocok buat Xiao. Kecuali 2 setnya, itu bagus. Karena nambahin Anemone damage bonus, jadi ketika di elemental burst ataupun elemental skill, itu damage Anemone-nya bakal meningkat banget. Kalau misalkan 4 setnya di sini, kalau kita baca ya, dia itu meningkatkan 60% soul damage, yang dimana itu nggak bagus buat Xiao. Xiao ini bukan karakter kayak Venti, Sucrose, yang dimana dia bisa ngebuat suatu AOE ataupun area of effect yang bisa kita infuse dengan suatu elemen. Karena soul ini harus benar-benar aktif buat ngurangin resistance musuh. Dan Xiao ini nggak butuh untuk itu, dia tuh butuh Anemone damage bonus yang tinggi aja. Bagaimana cara meningkatkan Anemone damage bonus yang tinggi? Dengan cara lu pakai 2 set Viridescent aja, ditambah juga gladiator, plus 18% attack dengan substat, ya lu crit damage, attack persen, kayak gitu coy, critical rate jadi bagus. Dan Xiao main elemental mastery itu jelek banget coy, karena damage soul-nya nggak dibutuhkan. Yang dibutuhkan adalah damage Anemone setinggi mungkin. Kalau kalian nggak percaya, tadi kan kita udah pake Fury Gladiator dan kita pakai 4 Viridescent deh sekarang. Dengan best Viridescent gue ya, yang crit damage 21,8 deh. Kita pakai yang ini. Fury-nya pakai yang ini yang 18% ya. Ininya pakai ya gue nggak ada sih. But let's see. Oh, yang nggak ada bener. Kita pakai yang ini attack persen, crit damage 12, ininya pakai Anemone damage bonus, ininya pakai yang crit damage critical rate di bagian sini. Attack persen aja. Kita punya stat sebesar 232.66. Jadi ya ngurang crit damage juga coy, jauh. Kita coba hajar langsung Ruin Guard yang tadi, tapi kita coba dulu supaya bukti buat kalian. Sekalian nanti kita coba lihat damage roll-nya berapa ya, karena ini kan pakai 4 Viridescent coy. Pengen tahu gue. Ada air juga di situ kan kalian. Nah, coba kita lihat damage soul-nya berapa ya. Sayonara. 2000 lumayan sih emang. Tuh ya, 2000. Cuman damage Anemone-nya bakal berkurang banget. Nah, problemnya adalah sebenarnya gini coy. Bang, itu lumayan banyak damage soul-nya 2000. Iya, tapi kan lu buat ngeaktifin ataupun nge-apply suatu elemen kan harus ganti karakter. Xiao ketika udah mode topeng monyet, dia ganti, udah, hilang. Burst-nya jelasnya seperti itu. Dan kalau misalkan di Spiral Abyss, di mana ya, di domain, itu kalau misalkan musuh udah kena elemen dan kita soul, itu bakal hilang nanti si efek elemen yang kita pengen soul, kayak gitu. Jadi jelek banget buat Xiao coy. Kalau misalkan upcoming patch-nya, mungkin ada beberapa artifak ataupun satu artifak yang mungkin bagus buat Xiao, yaitu adalah yang ini belum tentu keluar juga ya, ini masih leak juga, itu yang udah dibahas sama HunterWorld.com adalah Reminiscence of Shime ya. Ini yang katanya bagus juga buat Yuimiya, karena kalau misalkan 4 setnya di sini, ketika lu pakai elemental skill dan karakter punya 15 ataupun lebih energi, 15 energi itu dia bakal meningkatkan normal charge dan juga plunge attack sebesar 50% buat 10 detik. Ya, ini bagus juga buat Xiao. Kemungkinan, ini masih kemungkinan buat opsi lain build Xiao selain Fury dan juga Gladiator. Ini nambahnya bener-bener 50% loh, 50% damage plunge attack. Kalau misalkan lu cek di sini juga ya, Xiao kan ketika di elemental burst, ketika di elemental burst, Xiao itu dia punya durasi sekitar
kalau nggak salah sih 18 detik. Jadi ketika 10 detik pertama bakal sakit banget, setelah itu ya jadi jelek aja kayak gitu. Jadi bagus buat Xiao. Mungkin gameplaynya bakal lu E dulu gitu kan, E dulu baru burst. Jadi jangan langsung burst baru E kayak gitu. Karena biar maksimal aja. Atau ya terserah lah, yang penting lu E dulu karena harus diaktifin dengan elemental skill. Itu lumayan oke, dan gue udah kepikiran juga buat nge-build Xiao ke arah sana pakai 4 set yang tadi yang Shime ya, artifact yang belum datang, mungkin bakal datang di Inazuma juga. Well, so far untuk sekarang build terbaik yaitu adalah kalau gue pribadi, kalau buat maksimalin planche attack di spiral abyss ataupun domain ya pakainya deathmatch. Jujur, karena gede banget critical rate-nya dan punya pasif gladiator, 20% attack nambah auto nih di R2. Tapi kalau buat showcase, Blackleaf adalah andalan gue karena gue nggak punya Homa ataupun Primordial Jet. Buat artifact terbaiknya ya udah gladiator. Gladiator ditambah juga Viridescent, itu udah nggak ada obeng coy. Udah terbaik sekarang tuh, gladiator, Viridescent. Mana nih? Nah, ini 31. Sip, nah gue seperti ini coy. Statnya sekitar 39% critical rate, crit damage-nya 250. Ini buat showcase sih. Kalau misalkan gue ke arah Spiral Abyss dengan Blackleaf, gue bakal pakai yang critical rate yang 3% dan juga crit damage critical rate di 7% di sini. Itu bakal lebih better banget. Oke, okay, showcase pertama gue bakal coba pakai deathmatch weapon-nya ya. Dengan statnya itu critical rate 76, crit damage sampai 95 sih. Ya lumayan lah ya. Itu dengan ya seperti ini, ya udah bener semua sih ini. Let's go, kita coba hajar aja langsung dengan buff ini Unimbun Image Bonus dan juga memakai ini aja deh, Delicious Golden Fried Chicken. Ya bukan pakai buff Adeptus coy, belum masak gua. Kita coba hajar aja langsung. Jebret. Berapa nih? Ke deathmatch 66.000. 68. Jadi 59. Waduh. Gila. GG gaming enggak guys? Waduh, nih kalau pakai si ini ya, apa namanya? Kalau pakai itu lumayan ya 66.000 ya. Cuman lu crit karate keluar terus coy, gila. Itu kagak bener-bener gak ada gak kritikalnya anjir. 90 berapa tadi? 90% kah? 86% coy. Itu keluar terus coy. Tapi sebenarnya kalau pengen enak sih 93% ya. Itu bener-bener kritikalnya bakal keluar terus. Kalau misalkan pakai deathmatch gimana? Well ya kita coba aja dulu ya. Deathmatch pakai Blackleaf. Gue yakin nih sekalian kita compare aja kali ya weaponnya gitu ya. Kalau misalkan deathmatch sama Blackleaf, ya kalau misalkan mau kritikal terus enaknya deathmatch gitu. Cuman kalau Blackleaf ya kita coba aja deh apakah critical dari 10 kali plunge berapa keluarnya gitu ya. Oke, okay, gue udah ganti weapon pakai Blackleaf Pole, ditambah juga di sini artifact masih sama juga, konsnya nggak akan naik juga ya, masih segini lah ya. Statnya lebih naik sedikit crit damage-nya, tapi critical rate-nya turun jauh banget sekitar 30% karena yang dikurangnya adalah dari damage critical rate si deathmatch ya. Dan kita coba langsung aja ini pakai buff Adeptus sih gue. Ke buff Adeptus ya kan, buff Unimbun Damage Bonus. Nah kita lihat nih perbandingannya nih kalau Blackleaf versus Deathmatch ya kan. Kalau misalkan tadi Deathmatch keluar critical terus, apakah Blackleaf tampah banget nggak keluar keluar critical rate-nya? Delapan sembilan kan? Oh 80 deh. Ya, lihat ya. Jadi percuma sebenarnya Xiao gede critical rate ya. Gede crit damage, tapi kalau misalkan lu jelek itu critical rate-nya. Ya, kalau kata gua sih mending seimbangin gitu ya kalau buat di Spiral Abyss. Karena kalau udah gini ya Xiao bodoh anjir. Jadi Xiao bodoh anjir. Susah banget ngambil energi recharge-nya. Jadi ya better-nya critical rate tinggi tapi crit damage-nya masih di atas rata-rata sih. Kayak misalkan 190 tadi cukup dah, atau 200% pas dah, nggak sampai 250 kecuali lu showcase pakai Homa ya. Ini Blackleaf agak jelek buat Xiao kalau misalkan lu pakein di Spiral Abyss, better-nya pakai Deathmatch kalau gue pribadi coy. Karena gue sering banget ngeliat Xiao tuh critical rate-nya 88, 90, crit damage-nya 200, itu sering banget. Jadi ya mending minimal rasionya lebih better aja kayak gitu coy.
Jadi semoga ini video Xiao membantu kalian yang punya Xiao tapi sampai sekarang bingung nge-buildnya seperti apa, ataupun buat kalian yang ntar dapet Xiao di rerun banner, well, ini buildnya udah gue update lagi ya, beberapa weapon dan juga comparison artifaka seperti apa. Oke deh guys, gue Kalahari, sign out. See you on the next video.